Yang masuk dulu ialah yang di depan, iaitu bowman, dengan cara duduk barulah kakinya dimasukkan ke dalam, barulah diikuti oleh sternman, masuk dengan cara yang sama, duduk dulu di atas kokpit dan baru masukkan kaki ke dalam kokpit. Sekarang mereka tarik di kiri, mereka bergerak ke hadapan, okay, mengarah ke kanan. Sekarang tarik di kiri dan kanan, kayak bergerak dalam keadaan zigzag dan terus bergerak ke hadapan. Okay, sekarang mereka tarik di kanan, kayak bergerak memusing ke kiri, pada masa yang sama bergerak ke hadapan. Sekarang mereka sedang mengundur, ya, dengan cara menolak air ke hadapan dari belakang dan berundurlah kayak dia. Itu tandanya mereka telah berhenti, ya, berhenti untuk menukar corak pergerakannya. Sekarang kita tengok bowman sedang tarik di kiri dan maknanya kayak bergerak memusing ke kanan. Sternman masukkan saja pedalnya di sebelah kanan untuk bergerak ke arah yang sama, iaitu ke kanan. Sekarang mereka dah berhenti dan sekarang ni bowman tarik di kanan, sternman tolak di kiri dan mereka bergerak ke arah kiri. Ini cara memusing kayaknya dengan cara yang paling laju dan cepat. Sekarang mereka berhenti lagi dan sekarang mereka bergerak ke kiri, kanan, tarik, kayak bergerak terus menuju ke hadapan. Dan sekarang mereka telah berhenti. Bowman masukkan pedal ke dalam air di kiri dan sternman tadi masukkan di sebelah kanan. Okay, sekarang mereka sedang memusing lagi. Bowman tarik di kiri. Sekarang tarik di kiri kanan, bergerak terus ke hadapan. Okay, sekarang apa yang sedang berlaku? Bowman masukkan kayak pedal dia di kayak sebelah kiri tadi dan terus membuat tolakan air di kiri dan kanan untuk bergerak ke belakang, berundur. Yang ini sedang bergerak ke hadapan dengan menarik air di kiri dan kanan. Sekarang bowman tarik di kanan, sternman tolak di kiri dan kayak itu bergerak ke sebelah kiri. Ini cara yang paling laju memusingkan kayak. Ya, bowman tarik di kanan, sternman tolak di kiri. Bowman tarik di kanan, sternman tolak di kiri. Dan kayak itu memusing dengan laju ke arah kiri. Berhenti tandanya. Sekarang mereka bergerak ke hadapan dengan menarik. Itulah dia aktiviti berkayak. Sekian, terima kasih.